Bah, halo bro, ketemu lagi bro. Sekarang 30 Januari, hari Sabtu bro. Saya baru belanja lagi. Saya mau update harga dulu bro. Yang pertama itu tadi saya beli tomat mambu, tomat plastik tomat buat es mambu. Ini begini ya bro, harga modalnya itu 30.000 dibagi 1 kilo itu ada 4. Ini barangnya bro, ini modalnya nih bro, 7.500 modalnya. Ya, ini mau dijual berapa? Ini eceran 9.500 sampai 10.000. Saya jual 10.000. Ini buat apa? Ini umum namanya aja tomat mambu ya, buat es mambu sama buat sambel, saus atau bumbu kuning bubur ayam gitu. Selebihnya buat es mambu namanya tomat. Terus yang kedua saya beli ini tomat yang setengah kilo. Tomat yang setengah kilo ini harganya 28.500. Jadi masih eceran 9.000. 1 kilo isinya 4. Kalau yang kemarin kan ini, nah, saya beli yang 1 kilo. Ini yang 1 kilo, ini yang setengah kilo. Ya. Ini baru laku 2. Nah, itu harganya sama bro, 28.500 ya. Terus saya beli ini dia, kertas nasi. Kertas nasi ini mahal bro, ini 240.000. Satu ikat isi 5 bungkus. Berarti satu bungkus ini. Aduh, kenceng banget talinya. Dua ratus lima puluh lembar. Ini modalnya 24.000. Saya jual berapa? Saya jual berapa ya? Berapa lagi? 25.000. Itu harga paling murah. Kalau bisa sih jual 27.000. Karena kita belinya cuma 2 ikat, jadi mahal. 250 lembar. Kenapa saya beli ini? Ada yang menyarankan sedia kertas nasi buat di warteg. Ini ukuran besar ya bro. Gajah, cap gajah. Ukuran TGK, cap gajah. Mahal banget tuh. Mudah-mudahan laku. Terus saya beli plastik kantong ini juga. Harganya masih sama bro yang kemarin. Eceran saya masih jual 12.000. Modalnya 9.000. Terus saya beli ini gelas anggur buat kopi. Itu 55.000. Tapi karena saya beli 2 ikat 20, jadi harganya 50.000. Kalau beli satu karton isinya itu 40, itu mungkin lebih murah lagi. Jadi kemungkinan saya masih jual di 8.000. Kalau nawar 7.000 saya kasih, karena modalnya 5.000. Terus saya beli itu
Sendok plastik. Sendok plastik ini harganya berapa? 260, berarti masih sama kurang lebih harganya. 260.000 dibagi 120 sama dengan 260.000 nol bolongnya 260.000 dibagi 120 2.000 berapa nih? 166 berarti 2.200 masih sama bro modalnya. Eceran agen 3.000, saya jualnya 4.000. Tunggu aja bro, ini semua total tomat mambu, tomat setengah kilo, polo kecil sama tanggung, sendok susu, terus kertas nasi, gelas anggur, totalnya 838.500 rupiah. Saya buat duitnya ngepas bro. Ini tinggal berapa nih bro? Tinggal 11.000 buat makan. Setelah itu malamnya kita ke warteg bawa tisu makan lagi bro. Oke bro, begitu aja bro. Sekarang musim hujan, faktor cuaca itu adalah masalah buat asongan, terus modal juga tadi saya bawa uangnya ngepas banget, 840 kurang ya. Terus saya apa namanya malas itu juga faktor kendala juga, terus malu untuk menawarkan barang. Semakin malu kita, semakin numpuk barang kita. Terus ini yang unik bro, kalau barang kita ditawar, kita tawarkan 8.000 ditawar 7.000, 7.000 itu di agen, 8.000 juga di agen, cuman kita tawarkan harga agen tertinggi kan, masih ditawar. Mendingan kita lewatin aja bro. Kalau dia nanya, bang, barangnya ada enggak? Contohnya sumpit ya bro. Nih, sumpit ini modalnya 6.000, saya jual 8.000. Ada yang jual 7.000, cuman kalau ini ditawar 7.000 kita lewatin aja dia. Cuman kalau dia manggil mau beli ini, harganya naik bro, 8.000 gak bisa kurang ya. Itu kendalanya cuaca, modal yang ngepas, ditawar tadi malas dan malu. Hindari 5 masalah itu bro. Saya doakan pasti kalau kita muter pasti ada yang beli, dan mudah-mudahan tidak ditambah ya bro. Ya begitu aja update harga dari saya, tunggu konten saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, terus komentar, komen apa aja boleh. Tapi komen itu sangat membantu saya buat membuat video yang berikutnya. Terus apa lagi bro? Mahalo.